Putra Nadim Naim eh? Ya. Tepukan untuk beliau. Yang dihormati juga, disayangi, kita punya GM 6 star, 6 star kita dan juga pemilik Tanah Kedaung ni, Tuan Zarif, tepukan gemuruh untuk beliau. Kepada abasir kita, kepada Puan Suhaila kat belakang tu dan juga seterusnya semua yang hadir pada hari ini, tepukan paling gemuruh untuk diri sendiri. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah yang hari ini saya dapat datang lagi sekali bertemu dengan semua di sini. Baru sampai sangat-sangat bertolak tadi pukul lebih kurang dari pukul 9 pagi, uruskan anak pagi tadi di Alustar. Selesai sampai sini dalam pukul 2 lebih, pukul 2 lebih tadi sampai sini. Lepas tu katanya malam ni dah nak kena pergi parka pula. Oh, nak kena pergi parka pula malam ni. Malam ni nak kena pergi parka pula. Esok sehari program di parka sampai ke malam. Nak kena bertolak pula hari Ahad, ada program kat sini pula sampai ke malam. Hari Isnin pagi-pagi tu kena pergi KL pula. Naik kereta saja. Naik kereta. Jadi saya punya, saya punya rakan sekereta tu mana hilang tak tahu. Penat tu. Sebab saya, saya duduk sebelah bagi semangat saja. Jadi tapi tak apa. Ini merupakan sebahagian daripada komitmen saya kepada anda semua yang membuktikan bahawa kita sekarang ni, untuk makluman semua, sedikit makluman lah, kita telah memecahkan jualan bulan lepas pada hari ini. Dalam 10 hari lagi kita ada, kita ada lebih kurang 10 hari lagi, tetapi jualan kita pada bulan ini dah melebihi daripada bulan lepas dah. Jadi ini bukan hasil kerja saya seorang, hasil kerja semua. Jadi sebab tu paling gemuruh, tolong bagi tepukan ini paling gemuruh sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ni saya diminta bercakap. Tapi dia beritahu macam tu saja. Cik Zarif dia memang macam tu. Dia beritahu kata, bos hari ni kena bercakap. Tu saja. Saya cakap dah lah ni. Tapi nak suruh cakap pasal apa pun saya pun tak pasti juga. Sebab saya rasa kebanyak saya tengok tadi pun semua dah cerita. Produk baru pun dah cerita. Kita dah cerita macam-macam, betul? Jadi, sedikit makluman lagi. Sebenarnya, saya juga hari ni saya nampak kita punya pergerakan produk kita ni selain daripada susu, kopi dan juga emosi, kita nampak Fukosel juga telah mula mendapat sambutan. Jadi insyaAllah bulan depan kita akan keluarkan package-package terbaru supaya bukan sekadar ada penajaan RM40, kita juga akan keluarkan penajaan yang bernilai RM100. Dia senang saja. Sebab bagi saya, kalau jualan ni berlaku meningkat banyak, banyaklah yang saya kena bagi balik kepada rakaian anak-anak ejen kita, betul? Betul. Jadi, bukan sedekah kita nak cari makan seorang-seorang, kita nak cari makan ramai-ramai, betul? Betul. Jadi, saya minta anda semua berdoa lah yang syarikat ni sentiasa dipermurahkan rezeki, dipermudahkan rezeki, dicukupkan rezeki supaya kita boleh kongsi. Supaya boleh kongsi kepada semua orang. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat sebab di dalam waktu tengah gawat-gawat ni, orang lain semua tengah tak ada kerja, orang lain semua tengah tak ada pendapatan, hilang pekerjaan, kita didatangkan dengan satu perniagaan yang alhamdulillah sangat-sangat sangat-sangat meningkat naik, kan? Jadi saya harap dalam perniagaan ini, sebab saya ni dah berniaga lama, saya dah berniaga lebih kurang, saya mula berniaga umur saya ni 17 tahun. Sekarang ni 40, masa tahun ni 41. 41 maksudnya 17 dah berapa, 24 tahun. 24 tahun dah berniaga. Jadi perniagaan ni bagi saya dah biasa. Jadi bila saya tengok dalam kita seronok-seronok ni, kita kena ingat kita perniagaan ini adalah milik kita bersama. Jadi saya harap pada waktu perniagaan ini milik kita bersama, kita pakat-pakatlah kena jaga perniagaan ini, betul? Betul. Jangan bagi ada nasihat-nasihat luar-luar yang tak betul, apa nak betul, datang mengganggu perniagaan kita sendiri, betul? Betul. Kalau macam dulu-dulu, kalau siapa pernah tahu Haigut? Haigut ni, saya ni merupakan anak kepada pemilik Haigut, kalau tahulah. Kan? Jadi pernah merasa jualan 100 juta setahun, pernah merasa.
pernah rasa, saya pernah rasa macam mana perniagaan aku boleh jadi 100 juta setahun. Yang last kali nak dan bila dia jatuh tu, nak dapat 300 ribu sebulan pun tak boleh. Saya pernah rasa, saya rasa kedua-dua zaman tu, zaman daripada tak ada dan zaman ada semuanya, dan zaman bila kehilangan hampir semuanya. Faham? Jadi sebab tu bila Tuhan izinkan perniagaan ini berlaku sekali lagi, Tuhan bagi keizinan, Tuhan permudahkan urusan tu, saya bernekad kali ini kita kena pastikan perniagaan ini kekal, bertahan, tak ada benda yang kekal yang saya ingat saya ini. Tuhan pun, apa, Nabi pun dah cakap, tak ada benda yang kekal kecuali benda yang Tuhan cipta saja. Kalau Tuhan cipta, kalau Allah yang cipta benda tu, sampai hari kiamat dia akan ada, betul? Betul. Kalau yang manusia cipta ni, dia takkan sampai hari kiamat, betul? Betul. Pokok akan ada sampai hari kiamat sebab Tuhan cipta, betul? Betul. Perniagaan ni, Tuhan cipta ke manusia cipta? Manusia. Manusia cipta. Bermakna, kita kena menerima hakikat dia tidak akan bertahan sampai hari kiamat. Betul? Parti politik ni Tuhan cipta ke manusia cipta? Manusia cipta. Jadi sama jugalah. Saya nak ingatkan sambil-sambil tu, tak kiralah fahaman politik apa pun kita, percayalah satu. Parti politik ni manusia yang cipta. Sampai masa besok mungkin dah tak ada, dah hilang dah. Yang tak hilang ni apa dia? Tu, hubungan persaudaraan. Sebab tu Tuhan yang cipta, betul? Betul. Hubungan persaudaraan sesama Islam ni Tuhan yang cipta, betul? Betul. Jadi dia akan bertahan sampai hari kiamat. Jadi kita dalam kita nak menjaga ni, jaga mana dulu? Jaga ikatan persaudaraan dulu. Boleh? Boleh. Samalah macam perniagaan ni. Yang saya boleh janji kepada anda semua, saya akan pastikan benda ni bertahan selama yang boleh. Kerajaan Turki Uthmaniyah ni 1,000 tahun dia bertahan, betul? Betul. 1,000 tahun. 1,000 tahun ni kalau 40 kali 200 keturunan. 200 keturunan dia bertahan ni. Kan? Jadi takkan kita pun tak ada peluang nak jadi macam tu, betul? Betul. Betul. Jadi kita kena rancang perniagaan ni macam tu. Jadi saya harap anda semua seperti saya di sini, saya menunjukkan komitmen saya datang pada hari ini. Saya datang daripada jauh. Saya kerja Kelantan. Tapi nanti jadi Alexi. Sebab memang mak saya orang Melawi, jadi memang orang sini lah. Mak orang Melawi. Jadi biasa-biasa. Kalau kat situ dulu kan, kat Kandih tu kan, biasa kalau hujung tu banjir. Jadi dulu arwah tok ayah saya ni, dia ada lori. Lori besar tu. Dulu kan lori kena start dulu kan. Kan dulu kan tayar tu pakai tiup, betul? Jadi tiup tu besar, saya pergi isi penuh tiup tu, ambil besi letak kan tengah. Lepas tu duduklah mesin tu, duduk kayuh lah. Rasa dah dulu. Dulu seronok semua. Sedar-sedar sampai kat pantai lah. Okay, jadi Kelantan ni tak jauh dengan saya. Sebab tu rasa dekat saja. Tambah pula orang bawa. Bukan saya bawa. Kalau saya bawa tu rasa jauh lah juga kan. Tapi sebab orang bawa duduk sebelah tidur. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan juga. Akan ada barang-barang yang kita sedia ada ni, kita akan permudahkan untuk anda beli dalam waktu kita apa, dalam waktu kita apa, kita dalam keadaan apa, barang-barang ni mungkin setengah orang kata mahal lah apa ni, kita akan mengurangkan dan supaya anda boleh beli. Macam contoh kita punya Surimo, kita punya Kirena, kita dah tambah baik, dah upgrade, akan menemui anda di pasaran, dan kita murahkan, rendahkan harganya supaya semua pakat boleh cuba dulu. Betul. Bakat boleh cuba dulu. Hak yang ada, hak yang sapu-sapu tua putih pun insya-Allah akan keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap anda kena faham satu ya. Dalam kita berniaga, saya nak anda sebagai usahawan Hemiko bukan sekadar hanya pandai satu barang saja. Bukan hanya pandai dua barang saja, pandai suka jelah. Tak suka je. Susu kopi. Suka. Memek buat tu ingat sampai Kelantan tu. Tak suka je. Susu kopi. Hak gitu lah. Jadi, kita kena pandai barang-barang lain sama. Pandai barang pasal fukosel.
Alhamdulillah kita dah dapat banyak testimoni pun yang mana dengan Fukosel ni dia berjaya menyelesaikan banyak masalah. Ada seorang ni dulu sebelum ni badan dia air penuh. Dia macam kemak. Yalah, ni kan, dia ada water retention punya problem. Selepas dia minum Fukosel ni, dia kencing tu kencing lah. Tetapi dia memang kuat berpeluh semua keluar-keluar. Sekarang ni dah mula turun berat pun. Sebab apa? Sebab dia dah menyelesaikan masalah. Badan dia menampung air terlalu banyak. Ingat unta saja ke? Manusia pun boleh. Hebat. Jadi ini merupakan sebahagian daripada keajaiban produk kita dengan izin Allah. Okay. Jadi kita kena pandai semua jenis barang. Jangan satu saja. Betul. Kalau kita nak berniaga ni, kalau kita jumpa orang, kalau kita hanya satu barang ni saja kita pandai, kita cerita dia tu orang tak nak beli, lepas tu nak jual apa lagi? Betul. Sebab tu kita ni kelebihan kita ialah kita banyak barang yang kita boleh perkenalkan kepada kita punya pelanggan. Jadi ini saya nak anda faham dan kita akan buat kelas. Sebelum ni kita dah buat kelas, kali ni kita akan buat kelas dan ajar sekali dengan cara nak buat demo dia sekali. Sebab dengan kata lain, barang-barang yang kita keluarkan selepas ini berperingkat-berperingkat ni akan keluar barang-barang yang mudah untuk kita tunjuk demo. At least boleh tunjuk masa tu. Kan, macam contoh pakai-pakai lotion, lotion tu comel-comel putih. Senang tak? Senang. Senang tak nak jual? Senang. Kan, kalau macam contoh kita ada kita punya baru punya stevia yang akan keluar selepas ni, yang stevia ni yang mana dia kita gabungkan dengan beberapa benda dalam tu lagi lah. Yang kalau stevia ni mudah tak nak jual sebab kita cerita orang buah air titik. Manis. Faham tak? Faham. Senang nak jual tak? Senang. Susu dan kopi yang tak boleh demo pun kita boleh jual. Betul. Sebab apa? Sebab testimoni banyak. Jadi barang-barang macam ni akan banyak. Selepas ni kita ada satu jenis lagi macam kalau sebelum ni yang kita bagi minum. Waktu galau tu. Yang minum-minum tu keluar angin rahak pun semua tu. Itu pun akan keluar. Yang mana mudah tak kita nak cerita kat orang? Mudah. Mudah tak? Sebab bagi-bagi 5 minit, 10 minit tu ada kesan. Mudah tak? Mudah. Dan juga macam contoh selepas ni kita punya satu jenis kopi yang kita akan keluarkan juga. Kita akan adakan kita dan strategi kita lepas ni untuk maklumat semua. Setiap bulan produk-produk baru yang akan menyengah pasaran, anda beli paket susu dan kopi, insyaAllah dapat tester dia. Mudah tak? Jadi anda boleh cuba dulu. Cuba dulu, cuba dulu, cuba dulu. Lepas tu baru kita keluar satu-satu. Supaya semua sempat dapat testimoni dulu. Kita ada satu lagi minuman ni yang mana kalau kita minum, kita test. Kita test, maksud test dia punya kemanisan. Kosong. Langsung tak ada gula. Dekat dia punya, kalau macam susu ni, kita tengok kat belakang walaupun kita tak bubur gula, dia masih ada kan? Kadang gula lah apa semua kan? Kita ada satu minuman yang kita tengah research sekarang ni dengan hasil Dr. Toshinori ni. Yang mana bila kita test kat mesin dia sendiri tu, test kat mesin tu, test tengok dia tulis 0.00, langsung tak ada apa gula. Tapi khasiat semua sama. Dan rasa sangat sedap. Kita boleh test tak? Boleh buat demo tak? Ada mesin tu boleh demo kat orang tak? Boleh. Senang tak nak demo? Senang. Bila mudah untuk didemo, bila mudah untuk diceritakan, orang boleh nampak masa tu juga. Mudah tak kita nak buat jualan? Mudah. Jadi ini merupakan strategi syarikat dalam masa dia akan datang ni, yang mana dalam waktu terdekat ni kita akan nampak banyak perubahan. Okay. Tetapi dalam keseronokan tu kita nak ingatkan jugalah, sebab semua sekarang ni di dalam proses diuji, betul? Kan, negara kita pun, ekonomi sekarang pun tak berapa nak okey, betul? Dan tak berapa nak okey ni, dan tak berapa nak okey ni pun dah government tambah pula, kerajaan tambah pula, kena ada apa tah cukai ni lagi lah, apa gaji minimal lah. Lepas tu apa, kita ni dah lemah dengan USD lah, betul? Dulu ni kita beli barang, harga katalah, harga barang tu katalah 1 kilo saya beli dulu 1000 USD contoh. Sebab kita beli barang kat luar negara ni, dia dalam USD, betul? Kan? Kita dulu beli 1,000 USD contoh. Dulu ni baru 31 USD ni baru 3.8. 3,800. Betul? Sekarang ni saya nak beli barang yang sama, sekilo. Katalah sekilo ni 1,000 USD juga. Sekarang dah jadi 4.5. Maknanya dulu sekilo saya beli dengan harga 3,800. Sekarang ni saya kena beli dengan 4,500. Naik harga tak?
naik harga. Ha, naik 700 sekilo. Kalau beli 10 kilo? 7,000. Ha. Ini baru barang yang kecil. Ada macam Fukuida ni. Sebelum ni harga Fukuida ni sekilo yang kita pakai ni lebih kurang dalam 4,000 USD. 4,000. 4,000 kali 3.8 pun 4 lebih kurang 16,000 lah. Kan? Sekarang ni dah jadi dekat 20,000. Allah. Kan? Jadi, tapi tak apalah sebab kita nak barang yang sihat, betul? Barang yang baik untuk ni. Jadi, dengan itu saya nak kena nak beritahulah. Kita takkan terelak daripada berlaku kenaikan harga dalam masa akan datang. Jadi, saya minta semua orang kalau boleh tolong memahami situasi ini. Sebab kalau kata kita tak melakukan perubahan kepada struktur harga nanti, akan menyebabkan syarikat pun tak mampu bertahan. Kita pun tak nak, betul? Betul. Jadi boleh sokong tak? Boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Banyak-banyak lega. Dan hilang penat tadi. Tapi jangan susah hati. Walaupun berlaku kenaikan, kita akan sertakan dengan package-package yang menarik. Dan juga anda akan dapat barangan-barangan percuma. Macam contohlah, walaupun mungkin berlaku kenaikan harga sekalipun barang-barang kita ni, tetapi anda akan dapat barangan percuma yang mungkin barangan tu sendiri pun percuma tu pernah bernilai puluhan ringgit. Jadi anda tetap, walaupun membayar harga yang lebih tinggi selepas ni, tetapi anda dapat barangan yang harga lebih daripada apa yang anda bayar. Boleh ya? Jadi jangan susah hati, kita akan buat secara berperingkat. Sebab kalau kata kita tak lakukan sebarang kenaikan, dia sebenarnya dia akan memberi tekanan kepada pihak syarikat, yang mana mungkin syarikat sendiri pun kita dah mengambil langkah berjimat cermat. Tetapi pada waktu yang sama, kita kena memastikan juga yang syarikat boleh memberi kesemua yang kita perlukan. Jadi kita perlu ada sedikit peningkatan lah. Tetapi jangan susah hati, ini akan diumumkan kemudian. Cuma saya nak beritahu bayangan dulu. Ha, itu kena faham lah. Dan juga selain daripada ni, mungkin insyaAllah sekali lagi saya datang, saya akan bagi anda hadiah yang lain pula, iaitu kita punya kolostrum tablet. Tablet kolostrum dengan kita yang akan pakai live enzyme, kita panggil. Live enzyme, yang mana live enzyme ni ada 10 juta bakteria baik dalam tu. Yang ini ada yang terbaru kita akan keluarkan. Kita akan perkenalkan program ini supaya kita boleh mengimbangi apa kadar kenaikan harga ni. Jadi itu yang kita akan cuba buat. Jadi saya minta anda kena yakin kepada syarikat, dan anda juga kena bagi sokongan. Boleh? Boleh. Sebab bukan apa, dalam keadaan situasi orang lain semua tengah duk pening ni, tiba-tiba datang satu syarikat yang ada barang yang orang berebut. Itu pun sebenarnya rezeki. Dalam dulu ni, kalau dulu masa mula Cik Zahri beli ni, kalau dia penuh ni kan, lambat sikit nak ambil. Ini tak ada penuh dah, tinggal banyak ni dah. Kan? Sampai sekarang ni nak jual pun tak payah bubuh dah. Susun kata letak tepi je, sebab orang ambil sekatin saja sekarang. Nak susun pun dah malas tu. Jadi, saya cukup yakin kalau kita kekalkan momentum kita ni, kita fokus dengan momentum dan kita jelas dengan perjuangan kita, jelas dengan pendekatan kita, saya dapat rasakan kita akan melahirkan dalam waktu gawat ni. Waktu orang tengah mencari-cari ni, tiba-tiba tak kena gaya ingat tahun ni keluar lagi 1 atau 2 jutawan baru. Boleh? Boleh! Boleh tak? Boleh! Jadi saya yakin anda merupakan semua calon-calon tu yang bakal menjadi jutawan ataupun hartawan di sini. Jangan sawan saja. Jangan sawan saja. Yang lain semua okey. Nak jadi bangsawan boleh, hartawan boleh, jutawan boleh, semua boleh. Jangan sawan saja. Saya cukup yakin sebab saya pernah duduk di dalam syarikat yang macam tu. Daripada tidak ada apa, dia menjadi sangat-sangat gagah, dan tiba-tiba dia hampir kehilangan semuanya. Saya pernah duduk di semua situasi itu, dan saya pernah rasa dia punya lebih kuranglah petanda-petanda dia. Dan saya ceritakan kepada anda sekarang, saya dah mula nampak petanda dia nak besar. Jadi jangan susah hati. Sebab apa?
Sebab apa anda kena yakin? Sebab saya dah rasa semua. Bila dah rasa semua ni, kalau kita berjumpa dengan orang yang hanya pernah berjaya, dia tak pernah gagal, dia tak tahu apa sebab dia gagal. Jadi sekarang ni, alhamdulillah, kita dah dalam proses meningkat dan kita dah nampak kejayaan tu nak datang. Jadi bila kejayaan tu datang, insya-Allah, percayalah dengan saya, syarikat ada kemampuan untuk menjaga perniagaan tu supaya kekal sentiasa di momentum yang paling tinggi. Untuk anda semua, bukan untuk saya saja, untuk semua kita pakat-pakat cari makan di Amico, betul? Betul. Jadi saya harap setakat ni anda faham, anda jelas. Sebab nak suruh cerita apa, saya tak tahu nak suruh cerita apa. Sebab saya rasa semua cerita dah. Betul? Yang saya rasa kalau nak tambah pun pasal Fukuidan tu sikit saja. Sebab tadi sambil-sambil lalu kopi tinggal dengar, ada yang tak cerita. Mana fokus saya hilang? Tak ada. Oh, tak ada. Api. Api. Oh, so lagi. Lalu pasak lagi. Bawa siapa lagi? Okey. Fukosel ni, Fukosel ni tahu tak nama sebenar sebab apa? Sebab nama daripada Fuko tu ialah Fukuidan. Fukuidan. Ha. Ya Allah. Okey, sebab apa? Sebab Fukuidan tu. Okey. Sebenarnya nak bagi mudah faham, seringkas kita cuba dalam masa 5 minit. Kalau dalam 5 minit ni anda boleh faham, bermakna anda boleh gunakan skrip saya bercakap ni untuk anda bercakap dengan anda punya prospek, betul? Fukuidan ni mudah saja. Sebenarnya nak bagi faham apa beza Fukuidan dengan benda lain. Dalam ni kita ada dua bahan utama, iaitu kita ada Fukuidan dan ada AFA. Pernah AFA ni pernah dengar kot? Pernah. Dah kenal kot AFA ni, yang bagus untuk menambahkan sel apa semua ni, bagus kan? Faham? Fukuidan. Saya nak cerita pasal Fukuidan saja. Okey. Fukuidan ni sebenarnya pada waktu dulu, pada tahun 1918 kot, lebih kurang macam tu kot, tak salah. Daripada 1918 lagi dah buat kajian ni. Grup saintis ni dia pergi ke Jepun sebab dia nak kaji kenapa orang Jepun ni umur panjang. Kenapa umur dia panjang? Dan untuk makluman anda, di Jepun yang berumur 80 tahun ke atas ada lebih kurang setengah juta. Ramai. 500 ribu orang lebih kurang yang berumur 80 tahun ke atas. Yang berumur 90 tahun ke atas. Bukan setengah juta. Dalam 400 ribu kot. 400 ribu ke 300 ribu lebih lah. Macam itulah yang berumur 80 tahun ke atas. Banyak. Lepas tu, yang berumur 90 tahun ke atas ada dalam 200 ribu lebih. Umur 90 tahun ke atas ada 200 ribu lebih. Banyak kan? Yang berumur 100 tahun ke atas. Kalau dekat Malaysia ni, kalau 100 tahun ke atas, keluar paper lah. Mesti lepas tu semua pakat-pakat cari ni pegang produk. Inilah rahsia saya panjang umur. Betul? Kan? Mesti keluar paper. Petua nak jaga tak lebih umur 100 tahun. Betul? Betul. Kan? Kalau di Malaysia, sebab susah nak jumpa, betul? Macam Musang menjaga cakap apa? Kadang-kadang. Jarang. Samalah ni lebih kurang. Jadi, di Jepun yang berumur 100 tahun ke atas ada lebih kurang 100 ribu orang. Ramai tak? Ramai. Sangat ramai. Jadi sebab tu saintis ni dia pergi siasat nak cari sebab kenapa kat Jepun ni umur panjang. Kan? Jadi pada waktu tu lah dia pergi ke satu kawasan. Dia cari pula di kawasan Jepun ni orang yang berumur 100 tahun ke atas ni banyak duduk kat mana? Dalam Jepun tu pula. Kan, dia jumpa rumah batu. Kita kalau umur 100 tahun kita ni, 100 tahun tu tak khabar gapo dah gitu. Kalau umur itu kan. Jadi kat sana ni dia orang boleh bertanam lagi, boleh ni lagi, memancing lagi, semua okey. Di kawasan perairan Okinawa. Di Okinawa tu paling ramai manusia yang berumur 100 tahun ke atas. Jadi di situ dia kaji, dia tengok pemakanan orang dekat situ, dia jumpa dia orang makan satu jenis rumpai laut berwarna kuning, warna perak. Itulah dalam daripada rumpai laut itulah dia kaji, dia ambil dalam tu dia jumpa satu bahan nama dia Fukuidan. Lepas tu dia tukar jadi Fukuidan.
Kenapa daripada Din jadi Dan tak tahu. Kod Din tu nama Melayu sangat. Dah jumpa kat Jepun, kenapa nak panggil Din? Panggil Dan. Kod sebab tu ke sebab apa saya tak pasti. Tapi daripada Fuki Din tu dia jadi Fukioi Dan. Jadi dia dah check Fukioi Dan ni, dia dah ada 3,000 kajian dengan jurnal tau. Maksudnya jurnal ni maksudnya kajian yang profesor kaji tu. Test bubuh bawah mikrob tu, dia test semua tu. Ada 3,000 kajian. Kan? Yang mana ada setengah yang makan Fukioi Dan ni sebab semua orang, dan semua bahan di dunia ni, yang semua produk orang jual lah, kunyit putih ke, kunyit hitam ke, berry ke, apa saja, semua beritahu kata produk dia boleh lawan kanser, betul? Dia kata anti-kanser, betul? Tetapi di dunia ni hanya ada satu bahan saja yang berani cakap dia tak lawan, dia bunuh. Dia tak cakap dia lawan. Tak, aku tak lawan kanser, aku bunuh kanser. Hanya Fukioi Dan saja. Yang mana dah terbukti, ambil Fukioi Dan tu, ambil sel kanser mati. Yang lain ni, dia ambil, dia kata dia lawan tak tentu menang. Betul tak? Kan? Yang ini, lawan tak tentu menang, tapi ini dia kata, tak, saya datang, saya tak lawan, saya datang, saya bunuh. Sebab tu banyak orang yang berjaya sembuh dengan kanser ni, dengan menggunakan Fukioi Dan. Adalah dalam slide yang saya tunjuk sebelum ni, kalau kita tengok, orang ni daripada umur dah 67 dah, kena kanser, stage 3 dah. Orang kata kalau dah umur tua, kena ditunggu masa nak gold saja. Tunggu masa saja, siap-siaplah kengkapan tu. Tetapi, betul. Jadi alhamdulillah, tapi dia ni orang Islam, tak apa. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah, bila selepas dia dah menjalani, selepas dia kena kanser selama berapa bulan kot. Dan dah kena menjalani 12 kali kemoterapi, 30 kali radiation therapy. Masih tak settle masalah kanser dia. Tetap stage 3, nak pergi stage 4 dah terus. Tak boleh settle. Jadi, apabila dia dibawa ke Jepun, diperkenalkan dengan Fukioi Dan ni. Pada beberapa bulan pertama saja, tumor dia mengecut daripada 100% tinggal 33-34% saja. Dia mengecut 66%. Tumor tu kecut. Dan bukan setakat tu, selepas dalam masa 7 bulan daripada 2015 November sampailah ke bulan Julai kot, lebih kurang bulan Jun 2016 masa tu. Jun 2016. Dalam pada waktu tu saja, banyak pula dia pun. Dalam pada waktu tu saja dia telah berjaya, tumor dia tu hilang terus. Tu hilang dan dia sembuh sepenuhnya. Jadi sebab itulah sebenarnya Fukioi Dan ni sangat bagus. Dan yang paling penting, kita seorang saja ada Fukioi Dan sekarang. Jadi mudah tak nak jual? Mudah. Kalau orang lain cerita kata produk dia pun anti kanser, tak apa, semua anti tak. Saya bukan nak cakap, saya tak nak cerita kawan ni produk ni bagus tak bagus, produk kita jangan cerita produk orang tak bagus, tak. Nak cerita tak apa, yang setakat ni saya punya bos tu cakap, yang barang ni, barang apa saja yang semua orang jual, semua anti kanser saja. Dia bukan bunuh kanser. Tetapi yang ada 3,000 jurnal yang membuktikan bahawa kanser boleh dibunuh dengan Fukioi Dan, hanyalah Fukioi Dan saja yang ada. Jadi, kita dah ada satu barang yang sangat hebat. Jadi, kalau aku tanya, oh, berapa lah mahal barang ni? 15. Sachet, berapa? 150. Harga jual. Nak oyak lah, kalau orang lain jual mahal lagi. Kalau orang lain dia, dia kena kata. Kan? Tambah, dia kena ingat ya, dalam perniagaan ni, tiga kategori yang sentiasa akan ada permintaan. Satu kategori makan, satu lagi satu ialah dalam yang terlibat dengan kesihatan. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Lagi dekat dengan kesihatan tu, kalau lagi tak makan mati, lagi dia beli. Betul tak? Kalau tak makan tu habis kuat demam, dia tak beli lagi. Tapi kalau tak makan ni mati, mesti beli. Betul? Betul. Jadi barang kita ni lebih kurang macam tu lah. Faham? Yang kedua, yang terlibat dengan kecantikan, betul? Betul. Betul.
Tak kira lah tua mana pun, sampai tua bukan sekat tu, kalau orang perempuan apa agama lain ni kalau nak mati dah mati tu pun dia make up lagi. Betul tak? Kan make up siap-siap bagi elok ni, kata apa ni lah dah lah, itulah mati pun lah. Ha. Kalau orang, kalau saya tanya kawan saya Cina seorang, kenapa nak kena hias mak dia sebelum tu, nak pergi bakar dah. Nak bakar dah, sebelum bakar tu kena hias dulu, pakai make up semua, apa mata apa semua buat semualah. Kan siap dengan perfume nak apa, nak pergi bakar dah kata lepas ni. Dah ni last. Lepas tu tak ada dah kata. Tu tangan mati dah. Ini kita hidup. Dudukkan tangan menggetar macam ni dah nak juga bibir bincu merah dia tu kan? Betul? Kan? Kan? Jadi kalau kita jual barang yang kategori ni, sentiasa akan ada permintaan. Betul. Dan last kali yang sentiasa ada permintaan. Hok kuat, hok kerah, hok tegang, hok bulat, hok tu. Betul. Belah mana pun tambah orang lelaki. Kan? Orang lelaki ni kira nak kuat je. Nak kuat, nak kerah, nak lama, nak semua. Kan? Orang lelaki ni itulah masalah orang lelaki ni. Ubat kuat tu banyak. Ubat berani tak ada. Betul. Yang tak ada tu ubat berani. Ubat kuat masalah sekarang. Berani tu tak ada lagi masalah. Kan? Habis kuat pun ubat yang ada berani tanya saja. Buat tak berani juga. Yang tu lah sebenarnya. Kita kalau ada keluar ubat kuat, kita kena suruh dia pegang dulu. Sebab dia boleh jadi founder tu sebenarnya. Okay, jadi kita akan pastikan barangan-barangan kita hasilkan ni akan tergolong dalam tiga kategori ni selepas ni. Supaya anda akan ada barang yang sentiasa akan ada permintaan. Boleh? Boleh. Jadi saya rasa, oh dekat nak pukul 5 dah. Sebab saya tengok tadi nasi dagang ada 2 jenis. Nasi dagang ada 2 jenis. Kan? Saya duduk kat belakang tadi tu nak tunggu dia orang habis, saya dah makan berpesenduk dah seorang orang. Tapi nak ambil dengan kuah tak berani, takut kata, oh dah makan dah orang tak makan. Saya makan nasi je tadi. Kan? Jadi saya pun nak kena sambung dah makan. Jadi apa-apa pun, saya harap selepas ini kita akan lebih fokus, lebih committed. Sebab kena ingat, waktu zaman sekarang ni tengah mencabar ni, kalau kita nak, kita tak ada pilihan lain. Dengan ekonomi yang semakin menekan, dengan apa kehendak pasaran yang semakin menekan, kita tak boleh selesa dengan hanya ada satu mata pendapatan, betul? Betul. Tak cukup sekadar bekerja, kena ada pendapatan tambahan, betul? Betul. Jadi pendapatan tambahan yang paling mudah, yang paling tak ada kos, ialah perniagaan direct selling sebenarnya. Jadi anda dah tak payah fikir pasal kedai, dah tak payah fikir pasal nak buat produk, tak payah belajar cakap Jepun macam saya nak jumpa profesor Jepun nak suruh buat produk, tak payah. Kan? Saya belajar cakap Jepun, saya cakap Jepun, profesor tu pun tak faham. Dia cakap Jepun pun saya tak faham. Jepun saya dengan dia tak sama, tu masalah dia. Kan? Jadi sebenarnya anda dah tak payah fikir dah pasal semua tu, betul? Betul. Nak berniaga ni semua benda boleh berniaga, tak ada masalah. Nak cari masa buat benda lain, bukanlah perniagaan lain tu tak bagus, tak. Kan? Perniagaan lain pun bagus, bukan tak bagus. Goreng pisang, jual goreng pisang pun bagus, tak ada masalah. Tak ada cacat celanya. Cuma jual goreng pisang ni waktu tu kena berniaga waktu tu lah, betul? Berniaga kat situ lah. Lepas tu tunggulah orang kat keliling tu nak beli, betul? Ini tidak, kita ni nak berniaga direct selling. Alah, berniaga direct selling nak kena cari orang. Macamlah berniaga lain tak cari orang. Betul? Berniaga goreng pisang pun kena cari orang. Betul. Berniaga kacang goreng tu pun bukan kambing yang beli. Betul? Betul tak? Betul. Kan? Ada tak kalau kita berniaga goreng pisang ni, kambing tambah nak 2 riyal. Betul? Manusia juga beli, betul? Betul. Nak niaga makanan kucing pun, bukan niaga dengan kucing, kita tak tanya. Tak ada kucing tu nyang, nak apa-apa, tak ada. Betul? Tanya tuan punya kucing, betul? Yeah. Tuan punya kucing. Kat tuan punya kucing lah kita kena cerita, makan hok saya ni bagus sebab nanti bulu dia elok, hilang kutu lah, hilang semua. Kucing pun tukar jadi kambing. Betul? Nak cerita kata benda tu hebat. Kita bercakap dengan orang juga, betul? Yeah. Orang juga kena beli, betul? Yeah. Nak niaga jual baja pun bukan berniaga dengan pokok. Betul? Berniaga dengan tuan punya pokok. Betul? Jadi kenapa tiba-tiba nak buat direct selling? Allah nak cari orang.
Betul? Betul tak? Ha, lepas tu bila cerita nak kena ke, kalau nak mereka direct selling kena cari ramai orang. Dia kata, dah lah cari orang, nak cari ramai pula tu dia cakap. Kalau buka kedai runcit seorang saja datang beli, buka ke tutup kedai runcit tu? Jual goreng pisang sehari seorang je beli. Tutup ke buka kedai pisang tu? Betul tak? Betul tak? Tapi jual goreng pisang, kalau kita goreng banyak-banyak hari tu tak boleh jual esok tak? Tak boleh. Goreng balik boleh tak? Tak boleh. Macam mana tahu kot minyak mahal sekarang kan? Nak kena goreng banyak kali betul? Boleh tak? Tak boleh. Barang kita ni kalau beli 100 kotak pun boleh jual tak? Kalau hari ni tak laku esok boleh jual lagi tak? Boleh. Kenapa susah sangat? Betul? Betul. Orang Melayu memang suka buat kerja free. Kalau orang nak bayar dia tak nak buat. Percaya tak? Percaya tak? Kalau tak percaya cakap saya sekarang, kita pergi Maidin. Maidin ada sat bawang sekilo sama. Ha? Bunga kan? Kan? Ambil telefon, pukul gambar. Pukul gambar. Kan? Hantar ke grup WhatsApp ni. Ha, grup membawang Kota Baru. Ha, grup membawang HDC Kota Baru. Ha. Bawang sekilo sama. Kan? Maidin bayar kapo ke kita? Tanya. Ada apa yang bayar? Dengan minum kiri nak suri murah. Maidin bayar kapo ke kita ni tolong promote tu? Tak bayar sehabuk pun tu. Tapi kalau tak bayar tu lah kita nak promote tu. Betul? Bukan setakat tu, habis-habis klik siapa rumah ni tak dia masuk rumah, start motor pula pergi. Kenapa tu makcik siang pun tak ada grup WhatsApp? Dia tak ada telefon, hot smartphone tak ada. Dia ada smartphone saja. Smartphone tak ada smart saja. Nak macam ni pun tak boleh. Dia kena pencet. Dia tak ada grup WhatsApp, nak kena royakkan dia. Bawa sekilo sama. Minyak habis, semua habis. Pitih pun habis. Boleh kapa kita? Boleh pahala sajalah. Tu kalau ikhlas. Betul? Betul. Jadi sekarang ni, kalau kita promote juga benda yang sama, boleh pitih, sebab apa tak saya buat? Sebab tak saya buat, sebab je. Sebab tu saya mikir, sebab je. Sebab kalau buat ni saya bayar, sebab tu tak saya buat. Kalau saya, kalau pergi promote, saya tak bayar buat. Ada orang yang tak bayar duit, tak bayar duit. Jadi sebenarnya saya nak fahamkan, buanglah kita punya mental block tu. Mental block ni hak yang dia kata, oh ni masalah ni. Ni, bila nak buat direct selling, Allah tak ada, tak kenal orang. Kan? Mari telefon lah ni. Telefon sekarang ni kalau saya swipe je ni, 10 kali tak habis lagi. Betul? 10 kali tolak tak habis lagi. Betul. Mari-mari nak suruh buat, oh tak kenal orang. Kan? Tak ada orang. Okay. Kalau untuk dalam telefon gini ya. Nak hantar, nak apa, nak hantar ucapan selamat raya. Gini hantar. Belana, belana. Ini adalah ke belana. Kan? Jadi yang paling penting, buang mental block. Mental block tu kena buang. Berniaga memang dengan orang. Kalau tak ada orang pergi muamalat. Betul? Tak adalah, tak adalah kita dalam dalam belajar Islam ni, dalam agama Islam kita belajar pasal muamalat. Betul tak? Betul. Hubungan sesama manusia lah tu. Jadi sejak apa, kenapa pula bila kita nak berniaga ni tiba-tiba alamak nak cari orang tak? Semua benda dengan orang. Kalau kata nak kena cari ramai baru boleh berjaya lah dalam ni. Buat kedai runcit pun seorang datang, tutuplah kedai runcit tu. Betul kan? Betul. Okey. Jadi saya harap selepas ni semua orang boleh fokus. Boleh fokus tak lepas ni? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh tak bulan depan kalau saya datang lagi, kita penuhkan lagi. Sebenarnya kita tak kena kaya, kita buat pula kat hotel sekali lagi. Boleh? Boleh. 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 Jadi kalau boleh, saya doakan kejayaan dan semua. Kita berjumpa di puncak kejayaan dan keredoan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.